Reino Barak lus perut Syahrini hamil. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini diduga tengah hamil, dugaan ini muncul setelah Melly Goeslaw memposting foto dirinya bersama Syahrini dan musisi lainnya di Instagram. Penampilan Syahrini di foto tersebut pun langsung mencuri perhatian. Ia berpose sambil menempelkan tubuhnya ke sang suami, Reino Barak yang memegang perutnya. Pose pasangan suami istri ini pun menjadi sorotan. Karenanya, banyak netizen menduga Syahrini tengah hamil. Netizen pun tak lupa mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Cantik Syahrini pakai hijab fokus ke tangan mereka berdua, RB dan SR yang lagi melingkar di perut Syahrini. Hamilkah? Semoga amin. Tulis netizen. Sementara itu, foto tersebut diketahui diambil saat pembukaan restoran Altitude Plaza Grill milik Reino Barak. Hal tersebut diketahui dari keterangan foto yang ditulis oleh Melly Goeslaw. Silaturahmi hatur nuhun dinarna jamaah at Princess Syahrini dan Pak RB. Congrats ya at Altitude Jakarta. Udah buka lagi. Laris manis jamaah, tulis Melly Goeslaw. Sampai nahan malu, pantas Luna Maya didepak demi nikahi Syahrini. Reino Barak kepergok lakukan hal mengejutkan ini demi Inces. Rumah tangga Reino Barak dan Syahrini yang telah terjalin selama lebih dari 2 tahun memang jauh dari gosip. Meski sempat diawali dengan kisah cinta segitiga dengan Luna Maya, hingga kini keduanya masih terlihat mesra. Tak hanya itu, bak berbeda dengan sosoknya sebagai seorang pengusaha sukses yang berwibawa. Baru-baru ini Reino Barak justru melakukan hal mengejutkan. Dalam sebuah unggahan terbaru yang beredar di media sosial, kelakuan Reino Barak berbeda 180 derajat dengan image-nya selama ini. Tak main-main, Reino bahkan rela menahan malu demi Inces istrinya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Reino Barak hingga membuatnya malu? Kelakuan Reino Barak bikin gemas netizen. Jika selama ini Reino Barak dikenal sebagai sosok yang kaku hingga berwibawa, namun dibalik itu Syahrini hancurkan image suami dengan mengungkapkan karakter Reino Barak sebenarnya. Sisi lain, Reino Barak ketika Syahrini menyebar video suaminya di media sosial. Dalam video tersebut, Reino Barak terlihat menggunakan baju dan celana panjang. Reino Barak terlihat berjalan sendiri ke arah suatu tempat yang dihiasi dengan lampu warna-warni. Tak hanya berjalan, Reino Barak terlihat sedikit menari meski dengan sedikit kaku. Reino Barak seolah tengah berdansa mengikuti irama musik yang keluar dari mulut Syahrini. Malam ini dia nari, oke, ujar Syahrini melihat tingkah suaminya. Saat melihat tingkah dari suaminya, Reino Barak lalu meminta maaf. Maaf pemirsa, Pak RB kalau kekenyangan suka nari. Kalau enggak suka balet, ungkap Syahrini. Tak
hanya itu, tingkah Reino Barak kembali bikin Syahrini tak mampu menahan tawa ketika Reino Barak mendadak seolah beri kata sambutan. Lalu memberi kata sambutan, ungkap Syahrini. Tingkah Reino Barak itu punya menjadi sorotan. Demi bisa buat istrinya bahagia, Pak RB gak jaim loh lakukan ini. Masya Allah, baiknya Pak RB yang cool, kaku dan lebih sering serius. Seketika sama istri mencair dan kanebo itu gak kering lagi. Dan no jaim-jaim. Kebayangkan gimana nanti kalau mereka punya baby, pasti seru menghibur babynya. Bismillah, segerakan tulis admin at SYRB Official. Kelakuan Reino Barak pun menjadi omongan di Instagram. Lucu ya ketularan istri tercinta nih pasti. Iya kan Pak RB, Masya Allah, semoga jodoh dunia akhirat. Aduh lucunya Pak RB yang selalu membahagiakan istrinya. Alhamdulillah Pak RB dan Inces selalu saling menghibur satu sama lain dengan melucu. Malam itu Pak RB yang melucu untuk Inces. Insya Allah kebahagiaan yang harus sering dilakukan di antara suami istri, jadi bisa melalui hari-harinya dengan hati dan pikiran menjadi positif, gembira dan ceria. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah cinta segitiga Luna Maya dan Syahrini serta Reino Barak. Meski sudah menikah dengan Syahrini, publik tentu masih kerap mengaitkan Reino Barak dengan Luna Maya, sang mantan kekasih. Apalagi santer berembus bahwa Syahrini merebut Reino Barak dari Luna Maya. Pasalnya sebulan setelah hubungan Luna Maya dan Reino kandas, Syahrini santer dikabarkan dekat dengan pengusaha tersebut. Bahkan Luna Maya sempat mengunggah kata-kata melalui story Instagramnya. Makan teman lagi hits yang ditengarai menyindir Syahrini. Unggahan Luna ini diduga ia posting usai Reino kedapatan menyusul Syahrini ke London. Sejak saat itu hubungan Reino dan Syahrini pun mulai terekspos. Namun belakangan awal mula kedekatan Reino Barak dan Syahrini akhirnya terbongkar. Rupanya Reino Baraklah yang mendekati biduan tersebut. Kalau udah umur segini enggak ada tanggal jadian, kami bukan anak SMP atau SMA. Awal dekat karena manajer adik istri saya yaitu Aisyah Rani. Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser Jambul Katulistiwa. Kata Reino Barak seperti dikutip dari Warta Kota.